Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul "Sedikit pun tak menyesal citranya hancur karena selingkuh." Krisdayanti ungkap satu hal yang membuatnya lebih bahagia jadi istri Raul Lemos. Semuanya terasa sempurna, tak dapat dipungkiri. Kalau rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos memang selalu terlihat harmonis. Namun sayang, hubungan keduanya sempat menjadi kontroversi lantaran kala itu Kade dan Raul Lemos sama-sama masih memiliki pasangan. Meski citranya tercoreng akibat skandal perselingkuhan, Krisdayanti rupanya tak pernah sekalipun menyesal menikah dengan pengusaha Timor Leste tersebut. Bahkan ia mengungkapkan satu hal yang membuat kehidupannya kian sempurna usai bercerai dengan Anang Hermansyah dan dinikahi Raul Lemos. Hal itu diungkapkan mulai dari 3 tahun setelah menikah. Kala itu, ibu 4 anak itu pun mengakui dirinya lebih banyak belajar, mulai dari adat, kebiasaan hingga cara pandang Raul Lemos. Adik Yunisara itu pun bahkan mengaku tidak mudah baginya untuk mengimbangi Raul. Tidak nyambung saat mengobrol misalnya, Kade bisa kena omel sang suami. Setelah menikah, Raul pun tak melarang istrinya untuk berkarir di dunia hiburan. Dukungan agar Kade terus berkarya selalu diberikannya. Bahkan, seringkali terlihat Raul menemani sang istri bekerja. Menginjak tahun keempat, Kade semakin tahu arah berpikir dan keinginan suaminya. Fokus penyanyi asal Batu Malang, Jawa Timur itu tidak lagi pecah. Ia lebih memahami setiap obrolan Raul, sering membahas kondisi politik dua negara Indonesia dan Timor Leste. Kade merasa menjadi wanita paling beruntung, wanita yang lebih percaya diri. Raul tidak hanya berada di baris terdepan, membelanya saat diserang para haters, tapi juga penyayang dan perhatian. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.